Jadi hari ini kita akan bikin makanan di pondok kebunnya Mas Iral ini. Nanti kita akan bikin makanan martabak mie gitu kan di sini gitu. Dan juga kita ingin apa, membersihkan tempat pondok kebunnya ini biar tinggalnya nyaman gitu kan. Dan juga apa ini? Kopi. Bisa saya kopi di pondok. Guys, lanjut udah masak. Kopi. Ini bikin apa ini? Alah. Oke, kita mau buat martabak mie ala-ala ya di kebun. Kita pakai mie. Nih, masukin bumbu. Biar enak, guys. Di kebun makan apapun itu pasti sedap. Terus kita aduk dulu ya. Nanti kita masukin telur. Ya, bumbunya merata. Nih, sudah tercampur rata. Kita masukin telur. Karena kita ada dua telur, kita pakai dua telur ya. Kita pakai dua telur. Ya, kita aduk-aduk. Udah tercampur rata, kita masak deh. Cut dulu. Ya guys, jangan pakai guys. Oke. Nah ibu bapak, nih kita pakai minyak minyak es teman-teman. Panasin dulu. Nih bawa tepon karena biar mudah ya.
kita masak dipakai di api. Kalau pakai api itu masakan lebih sedap loh. Kita goreng deh. Masaknya itu pelan-pelan ya, karena kita pakai api. Jadi sekarang tunggu martabak. Iya dong, nama tuh. Jadi tinggal kita makan. Udah matang. Thank you.